guys, yo, kita sekarang lagi ada di acara Holis Cup. Ini lagi persiapan. Kita akan lihat di sini akan ada lomba apa aja ya. Ini lapang basket Holis yang udah dipakai selama bertahun-tahun. Kita lihat, oke? Okay? Alright, so this is the basketball court that we are going to use for this Holis Cup. Oh yeah, informasi sedikit, Holis Cup itu akan ada basket, futsal, dan juga catur, dan beberapa lomba lainnya yaitu lomba MIPA dan lomba mendongeng. Oke, ini kita ketemu sama koordinator Holis Cup. Halo Fit. Halo. Say word please. Gimana kesannya? Persiapannya lumayan agak membludak, jadi luar biasa. Kita akan siapkan semuanya dengan luar biasa dan sangat antusias untuk kemenangan para SD. Oke, okay, kita sekarang ada bareng salah satu dancer di sini. Ayo dancernya mana? Dancer, kalian akan tampil ya? Lagi, oke, okay, sip. Mantap sekali itu ya, dance dan juga marching band dari SMP BPK Penabur Holis. Oh iya, acara ini juga dipersembahkan oleh Kardinal. Tuh lihat tuh dua umbul-umbul. Halo bro. Ya, kita wawancara dulu nih salah satu guru BPK Penabur Holis, namanya Pak Freddy. Gimana Pak, menurut Bapak acara ini gimana? Acara ini sangat luar biasa sekali ya. Kenapa saya bilang sangat luar biasa sekali? Karena diikuti oleh SD-SD yang ada di kawasan Bandung ini. Ada berapa sekolah ya? Total ada banyak Pak, kita juga banyak sekali yang berpartisipasi ya. Kalau kita lihat tadi lewat pembukaannya aja luar biasa itu Pak. Betul. Ya, kita juga tadi saya lihat ada ya, 12 sekolah ya. Sekitar 12 Pak, betul. Oke, Pak. Mantap sekali ini acaranya ya, dari Holis ini ya. Wah, sangat luar biasa sekali. Oke, ya. Kita sekarang akan lihat panitia basket di sini udah siap. Yuk kita lihat panitia basket. Oke, halo semua. Mana teriakannya mana? Oh, kurang meriah teriakannya mana? Oke, ini semua kita siap ya. Kita adalah host di acara Holis Cup ini pertama kalinya. Oh, Lava Girl. Ya, Lava Girl. Ya, ini adalah panitia-panitia basket. Oh ya. Entar lagi kita akan segera mulai acara ini. Ini adalah lapang indoor SMP BPK Penabur Holis yang akan dipakai menjadi lapang basket. Ya, ini lagi kita siap-siap dulu, panitia dan sebagainya.
Ada yang lagi ngepel juga. Oke, ada yang lagi ngepel juga. Rajin juga ya dia ya, bagus. Bapak Ibu sekalian, gimana acara Holis Cup ini menurut Bapak Ibu? Ya, Holis Cup ini saya sangat senang sekali karena diikuti oleh 11 SD. Dan ini menjadi modal kita untuk menjadi SD, SMP yang luar biasa. SMP yang jumlah muridnya banyak sehingga KBM boleh berjalan lebih efektif. Ya. Ya, idem. Luar biasa. Saya seksi transportasi. Ibu Maria apa? Seksi konsumsi. Konsumsi ya, kelihatan dari wajahnya ya. Oke, bagus. Ini adalah anak-anak marching band. Sebentar, saya nge-vlog dulu sebentar ya. Ini adalah anak-anak marching band. Sangat luar biasa sekali ya. Nah, di sini ada siswa-siswi Olis juga. Perkenalin dong namanya siapa dan acara ini tuh menurut kamu gimana? Halo, nama saya Aurel. Kayaknya hari ini bakalan rame banget, soalnya hari ini hari pertama Holis Cup dibuka, sama soalnya ini SMP Holis juga baru pertama kali buka pekan olahraga sebesar ini, dan pasti bakal menarik banget. Stay tune aja. Menurut kamu gimana nih acara Holis Cup ini? Ya, rame lah. Udah. Nah, di sini juga ada pemain futsal dari mana ini? Santo Agustinus. Oke, ya. Gimana kalian, siap untuk bertanding? Oke, siap. Ini lengkap semua pemainnya? Mantap sekali. Good luck ya. Tandingnya ini dari mana? Dari mana? Dari SD mana? SD BBK Brabur Olis. Kalian siap? Full team ready? Alright. Good luck. Acara Olis Cup ini gimana ya? Seru lumayan. Seru, belum mulai kok udah seru ya? Ya kan, dari tadi juga kan. Antusiasme penonton ini sangat tinggi ya. Menurut kamu gimana? Namanya siapa? Namanya Cynthia. Cynthia. Fiona. Oke, semoga acara ini berhasil dan terus berkembang, oke? Okay? Ya, yuk kita nonton dulu ya. Lagi nonton Saint Agustinus melawan futsal di mana nih, guys? Lawan apa? Holis ya? Holis. Okay. Semoga Saint Agustinus menang. Semoga tidak ada kiper yang cedera juga ya. Jangan menghina saya tolong. Oh, kamu kiper ya? Iya. Gimana menurut kalian pertandingan basket pertama ini, apa melawan apa sih? SDK THI lawan Maria Bintang Laut. Iya, iya. Kalau kira-kira siapa yang menang? Maria Bintang Laut. SDK Holis. Bakal ramai enggak nih? Bakal. Semuanya, di hari Minggu ini, hari Sabtu dan hari Minggu, kita akan ada performance di FCL. Jangan lupa datang ya, nanti akan ada performance dari TK, SD, SMP, SMA, BPK Penabur Holis Bandung. Jamnya mulai dari jam 11 sampai sore jam 5. Jangan lupa untuk datang dan ramein acara. See you!